Oke, ini dia yang namanya jengkol. Jengkol. Pohonnya. Ini kan atas. Ini namanya jengkol. Masih ada kulitnya ya. Bentar lagi aku kupas nih. Ada yang request seperti apa jengkol dan seperti apa cara ngupasnya. Nah, seperti ini cara mengupasnya ya. Nah, ini dia. Itu di dalam. Jengkolnya di dalam kulitnya. Nah, nih jengkolnya. Kulit. Kulit jengkol nih, pahitnya entah ampun. Informasinya nih, bisa untuk obat diabetes ya. Ini jengkol kecil, jengkolnya kecil. Ini mungkin aja sih, karena rasanya pahit kali. Jengkol ya, jengkol nih, jengkol. Ada batangnya nih. Kupas ya, tak kupas kupas, aduh kena tangan. Nah, ini dalamnya nih, ini jengkolnya nih. Nah, ini yang namanya jengkol ya, jengkol jariang. Ah, terbelah nih jengkolnya, ini jengkol. Jengkolnya nih, untuk yang belum pernah tahu buah jengkol seperti apa, buah atau sayurnya ini jengkolnya, jengkol kulitnya, kulit jengkolnya nih. Ini dia yang baru metik dari pohonnya. Bentuknya melingkar-lingkar seperti ini. Nah, ini dia. Ini yang belum kupas. Masih ada kulitnya. Dan ini yang sudah dikupas. Nah, jauh berbeda dari yang belum dikupas. Berkulit.